Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Marilah kita bersatu, jangan mau dihasut, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita, kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu, semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.